Hai, ketemu lagi dengan gue Edi, gue dari Dimenshop. Oke, kali ini gue akan ajarkan bagaimana cara bermain optical wallet. Oke, ini bentuk optical walletnya ya. Di sini dimana isinya ada dua buah kartu di dalam dompet. Cara bermainnya benar-benar mudah. Oke, pertama saya tunjukkan aja dulu ya cara bermainnya ya. Oke, untuk optical wallet ini ya, di sini saya punya king dan 9 keriting ya. King keriting dan 9 keriting, oke. Okay. Yang kartu 9-nya di sini ada kartu 9. Yang kartu king-nya sudah saya keluarkan dan sekarang yang kartu yang 9-nya juga saya akan keluarkan ya. Ini. Oke, okay. Ini saya sisihkan dulu. Di sini jadi saya punya 2 buah kartu. Kartu king dan kartu 9, oke. Okay. Di sini king, di sini 9. Di sini king, di sini 9, oke. Okay. Cara bermainnya gampang ya. Kalau saya seperti ini kan. Di sini posisinya masih king ya. Kalau di sini king, di sini pasti 9. Tapi kita lihat 9-nya hilang. Entah kemana. Oke. Okay. Kalian pasti bingung ya, 9-nya kemana? Sebenarnya 9-nya ini tidak terlihat. Ya. Kosong. Tapi saya akan transfer 9-nya ini ke dalam kartu yang ini. Oke. Okay. Saya sudah transfer 9-nya ini. Saya taruh ke sini. Ya, sudah berada di bawah sini. Oke, lihat 9-nya. Oke, udah bukan? Oke, langsung aja gue akan bongkar triknya bagaimana cara bermain optical wallet. Yang pertama kita butuhkan adalah di sini. Oke, rahasianya adalah di sini. Kita taruh dulu king-nya ya. Kartu king-nya sebenarnya ini memang sudah ada pada awalnya ya. Dan rahasianya adalah di dompet ini. Oke, saya kasih tahu. Saya akan masukkan. Nah, tara. Seperti ini ya. Sebenarnya ini ada di plastiknya saja tuh. Saya buka tuh. Ya. Oke, dan cara bermainnya seperti tadi. Kita tunjukkan 2 buah kartu, lalu kartu pertama kita buka seperti ini. Oke, jangan sampai ini terlihat, jadi seperti ini. Kartu kedua ini kita bukanya dalam posisi tertutup ya, kita bukanya dalam posisi tertutup ini. Oke, kita singkirkan dulu untuk dompetnya. Cara bermainnya seperti tadi, seperti ini. Kita katakan kepada penonton bahwa di sini king dan di sini 9 keriting. Di sini king, di sini 9 keriting. Tapi kalau kita seperti ini kan, maka 9-nya lenyap entah kemana. Lalu kita bilang kita akan transfer yang 9-nya ini ke sini. Saat kita buka, 9-nya sudah berubah. Ada di sini. Oke. Okay? Sebenarnya untuk cara bermainnya itu banyak ya, kalian bisa variasikan sendiri. Di sini saya akan hanya memberitahu untuk salah satu triknya ya, seperti itu. Untuk variasinya itu banyak, tergantung imajinasi kalian saja bagaimana cara bermainnya. Ini bisa divariasikan dengan atau dicampur dengan alat lain, alat apa gitu ya. Bisa dengan stripper, bicycle card, atau apapun lah yang menurut imajinasi kalian saja. Oke, itu aja untuk cara bermain optical wallet. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru terupdate dari saya. Sekian untuk tutorial cara bermain optical wallet. See you the next video.